Puguh Setiarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang tidak diduga-duga. Iya. Ternyata ini dulu murid SMP Negeri 1 Pugalan. Namanya Mas Puguh Setiarso. Setiarso. Iya. Dan tidak gemen-gemen, ini profesinya sekarang jadi angkatan laut, kerja di Batam. Kepri Indonesia. Ya. 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 Coba diceritakan sedikit tentang Agus Sarondeng di luar negeri, Mas. Ah, jadi begini ya, kami cerita ini, mohon maaf sebelumnya. Kami mohon maaf sebelumnya karena kami sudah lama sekali, bahkan ada 30 tahun mungkin Pak enggak ketemu Bapak Agus Mukarwanto alias Bapak Agus Sarondeng, Pak. Ya. Nah, jadi kami itu sudah keliling-keliling Nusantara, khususnya wilayah barat Pak, dari Sabang sampai Palembang, Pontianak sudah biasa. Waktu masih muda kami pun sering patroli kemana-mana. Nama Bapak Agus Sarondeng ini Pak Ibu Sarondeng siapa ya? Ya, Sarondeng ya. Ini sudah booming, jadi sudah menggema, sudah viral kemana-mana di Indonesia. Bahkan kelihatannya dari Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri, khususnya di Singapura sama di Malaysia. Ya, jadi kesempatan kali ini kami pun ingin membuktikan apakah benar ini Bapak Agus Mukarwanto alias Bapak Agus Sarondeng yang dulu adalah guru kami, guru kesenian di SMP Negeri 1 Pogalan Trenggalek. Jadi kami ingin konfirmasi dan ingin membuktikan, oh ternyata benar Bapak Agus Sarondeng ini adalah guru kesenian, guru kami maksudnya, guru kami di bidang kesenian. Kami murid dari tahun 90 sampai tahun 93, kami masuk tahun 90, terus 93 sudah lulus, terus melanjutkan ke SMA Negeri 1 Durinan Trenggalek, lulus tahun 1996. Jadi demikian saja Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Puguh pertemuan pada sore hari ini, dan doakan saya sehat. Ya, mudah-mudahan Bapak Agus Sarondeng ini adalah salah satu seniman asli dari Kota Trenggalek. Jadi kami pengen sekali dari dulu itu, dari kami masih muda baru diangkat atau dilantik, dari pertama kali itu pengen sekali sebenarnya sowan ke rumahnya Bapak Agus Sarondeng, tapi waktu dan tempat yang belum bisa mengantarkan kami ke sini karena kami sibuk dinas dan sibuk kegiatan yang lainnya, yang istilahnya ya untuk mendukung patroli di angkatan laut. Jadi kesempatan inilah kami baru bisa hadir ke kediaman Bapak beliau, Bapak Agus Sarondeng. Jadi demikian saja Bapak Agus. Ya, ini untuk kenang-kenangan. Ya, kenang-kenangan. Ini pertemuan guru dan murid ya. Pada tahun 1993. Ya. Nah, sekarang dari tahun 90 sampai 93. Nah, ya. Sekarang ketemu lagi tahun 2024. Sudah keluar tahun. Iya. Sebab nasab ngilmu itu ada lagunya. Iya, iya, iya. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Terima kasih. Terima kasih. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Dan selalu bisa lagi menciptakan lagu-lagu yang sudah banyak sekali diciptakan, lagu-lagu khususnya campur sari. Ya, jangan lupa tekan di channel saya di YouTube, channel Agus Sarondeng. Yes. Makasih. Ya, makasih. Selamat sore.